Halo, balik lagi kita nonton. Kali ini bukan video COC ataupun strategi COC, tapi Iwan ada sesuatu yang datang ke rumah Iwan. Ini sangat luar biasa. Apa itu? Berbentuk box besar. Nah, tentunya adalah pokoknya gede banget, John. Ini banyak sekali nih. Wah, luar biasa ini. Oh, udah lolos biaya cukai ya. Wah. Dari Supercell paketannya. Apa ini? Langsung aja kita ke video. Oke teman-teman, ini paketannya sudah datang sekelas gaban. Gede sekali. Dan isinya apa? Akan kita buka, teman-teman. Iya. Langsung dari Supercell ini ya. Let's go, kita langsung buka. Mana pisaunya dulu? Kita ambil pisau. Dari mana nih? Gak biasa buka unboxing ya. Oke, nggak apa-apa lah ya, tapi sekali-kali kita jadi tukang unboxing. Keras juga ini. Mantap ini. Nah. Buka terus. Oke. Sudah terbuka bagian pertama dan masih ada bagian lagi, oke? Tuh kan? Ada dua kardus di dalamnya. Oke, taruh dulu. Siap, bawa aja ya. Soalnya gede nggak bisa dibuka dengan tangan dua ya, harus taruh. Yang pertama kita dapat apa ini teman-teman? Bagian luar. Ini dia. Ternyata dapat champion. Luar biasa dong. Clash of Clan Champion. Ini berarti produk dari champion. Wah, luar biasa dong. Aduh, enggak kelihatan ya. Kelihatan ya. Buatan mana nih? Bukan Indonesia ya? Made in Honduras. Oke. Tadi ini kerjasama dari Supercell dengan Champion ya, sangat luar biasa. Nah, apa ini hoodie apa ini namanya? Wuh, keren. Iya. Oke, kita taruh satu dan kotaknya ada dua ya. Ini satu lagi teman-teman, satu lagi. Wih, ini baru nih, mantap juga ini. Nah, kalau ini, wah, ini juga champion berlogokan seal panah Clash of Clans ya, seperti ini ya. Oke, luar biasa men. Ukurannya S sesuai dengan badan Iwan ini ya. Ini untuk ukuran luar ya. Kayak mau ini aja ya. Jadi nanti kita bakalan bagi-bagi giveaway tentang produk champion bersama dengan Supercell ini ya. Oke, kita buka kardus yang ada di dalam ya. Nah, ini satu lagi kardusnya. Oke, ada tulisannya Clash. Kita buka dulu teman-teman, ini kayaknya agak menutupi. Ah, pisau. Oke, kita buka lagi. Bukannya bener enggak ya? Bener-bener aja lah ya. Wih. Ini banyak serbuk-serbuk anti gempar ini ya. Cubawut. Ini hanya untuk melindungi kayaknya. Ada barang pecah belah apa enggak ya? Oke, kardusnya cukup gede banget. Satu, kita buka. Ini luar biasa nih teman-teman. Yang mana dulu ya. Wah, banyak ini. Bentar. Nah, yang kecil-kecil dulu. Ternyata masih ada kaos. Ini benar-benar ini luar biasa teman-teman. Kaos Clash lagi-lagi dari Champion. Dari Champion ukuran S.
Oke, luar biasa. Jadi ada tiga. Oke, kita taruh dulu. Selanjutnya sudah ya, tidak ada lagi. Ini luar biasa. Pedang barbarian. Ini yang dilindungi ya, sangat luar biasa. Apa ini kira-kira? Apa kita hanya pajangan aja? Ini ringan sih ya. Oh, bisa dibuka. Kita taruh di bawah aja. Nah, ternyata ada ini kosong, gede banget. Ternyata kosong. Oke. Ini sertifikat apa ya? Bukan teman-teman ya. Kita buka ini semua ini. Wes, ini luar biasa. Poster flash. Nah, mantap ini kalau bisa ada begini. Wait. Ukuran berapa ini? 1, 2, 3, 60 kali 80 kali ya, 90 ya. Oke, 60 kali 90 posternya sangat luar biasa. Ini buat dipajang. Serem banget ini ya. Ini sih terbatas ini poster. Oke, kita lipat dulu teman-teman. Nanti kita akan cerita-cerita deh. Oh iya, ini paket semua ini dalam rangka Clash of Clans berusia 40 tahun teman-teman ya. Kalian pasti nggak tahu bahwa di sini mana ya tentang perayaan Clash of Clans yang ke-40 tahun loh. Bukannya 10 tahun bang? Ya jadi Clash of Clans itu memang sudah ada sejak tahun 82 ya. Jadi ini udah 40 tahun. Tetapi di tahun tersebut kan belum ada gadget ataupun handphone. Jadi ada permainan seperti dingdong, mulai dari dingdong ya kayak gitu ya. Pokoknya ini berbentuk seperti ini ya, kayak Minecraft ya. Lanjut ke tahun 90-an sudah ada komputer, dan masuk ke tahun 2000-an sudah ada gadget dari yang lain, dan kemudian udah ada mobil Davis seperti handphone itu masuk dan dikembangkan di tahun 2010 kesini ya, dan dipublikasikan di tahun 2012. Dan intinya kalian mungkin hanya mengenal Clash of Clans itu ada di tahun 2012 rilisnya. Jadi ini sekaligus 40 tahun Clash of Clans. Selamat ulang tahun untuk Clash of Clans. Dan ya, kalau dibilang 40 mungkin banyak nanti perdebatan ya. 10 tahun bang, ya oke lah. Jadi 10 tahun dekade Clash of Clans, congratulations. Luar biasa sekali bagaimana perkembangan Clash of Clans hari demi hari, sangat luar biasa. Dan masih ada ini ya, kita sambil cerita-cerita kita mau ambil ini yang di dalamnya masih ada soalnya gitu ya. Oke, kita buka kulkas ini, harus diacak-acak ini teman-teman. Oh, masih ada satu lagi. Kita dapat jumper. Lagi-lagi barbarian. Nah, ini toko barbarian ini dari zaman dahulu, dari tahun 80-an ini sudah ada ya, teman-teman ya. Jadi barbarian adalah trop pertama dan hanya dia yang tidak berubah-ubah. Sangat luar biasa sekali barbarian. Nah, sama ukuran S cocok. Keren kayaknya ya. Aduh. Warnanya abu-abu semua, sesuai dengan karakter Iwan juga ya. Oke. Dah. Selanjutnya apa lagi? Ada yang kecil-kecil. Oke, ini ada kertas di sini ya. Hai Iwan Placer. Nah, nanti kita bacakan ya. Oke. Ini langsung dari Supercell nih teman-teman. Gak kelihatan ya? Gak kelihatan. Kelihatan gak sih? Oh, gelap ya. Nah, itu ya. 40 tahun. Ini angka 40 tahun ini menandakan 40 tahun perayaan. Nah, ini hai Iwan Placer langsung ya. Luar biasa. Nanti kita baca ya. Luar biasa. Terus, nah ini yang tadi Iwan cerita. Ini sengaja disobek apa gimana ya? Ini nih ada sesuatu yang ada sesuatu misteri di sini ya. Jadi
ini di tahun berapa nih? Tahun 82 ini ya. Di sini kelihatan enggak nih? Kelihatan enggak nih? 1982 ya. 1982 sudah ada, dan ini ada permainan Clash dan ini adalah Barbarian ya. Oke, kita kasih lihat lagi. Cukup jelas ya. Berarti sudah ada hardware untuk permainan Clash, dan situ sudah ada Goblin dan juga ada Barbarian ya. Sangat luar biasa. Ini ditutupin dan ini masih berbentuk pixel-pixelnya ya, jelas banget ini pixelnya masih ini. Oke. Banyak yang dicoret-coret di sini. Ada sesuatu yang harus ditebak mungkin ini ya. Oke. Oke, jadi nanti giveaway-nya enaknya lewat apa ya, teman-teman ya? Oke, lewat Instagram aja ya, teman-teman ya. Nanti kita bakalan giveaway apa aja ya? Bentar. Iwan buka dulu isinya apa, nanti Iwan juga akan kasih tahu apa aja giveaway-nya ya. Oke. Ada kadar dulu, saking banyaknya. Kardus terus gini loh. Kardus banget. Dijual kardus. Ini kardus lagi. Oke. Sudah ada di sebelah sini. Jangan sampai terlewatkan ya. Jangan sampai terlewatkan. Nanti ya kebagian. Oke, kayaknya sudah habis ini. Jadi kita taruh dulu ya, kardus kosong. Sudah kita taruh, berantakan juga ya. Oh, ini masih ada ketinggalan. Nah, ini ada apa namanya ya? Carbag Pel Kids ya, Clash. Nah, ini permainan kartu ya. Jadi ada 5 kartu card yang ada di dalamnya. Oke, ini ada 4. Ini spesial juga, ini berbeda-beda ya. Oh, sama semuanya. Tapi kayaknya isinya beda-beda. Kita coba buka satu, teman-teman. Dari 4 ini kita buka satu. Oke. Nah, tapi enggak tahu ini isinya beda apa enggak. Oke, seperti ini, teman-teman. Ini nah, di sini kalian bisa lihat ada rumah tukang, si tukang. Jadi builder ini Goblitot. Aduh, Goblitot itu namanya susah amat. Oke. Nah, ini wizardnya juga lucu banget. Di belakangnya ada apa ya? Ini wizardnya. Dia serem banget, menangis tapi dia. Ini terus ini ada wall checker. Oke, ini ada healer. Healernya gendut ya. Orang di sana kayaknya gendut-gendut. Ini ada 5 kartu di belakangnya. Oh, di belakangnya ada yang berbeda, ini satu yang berbeda. Oke. Kemudian ini ada semacam kayak puzzle, teman-teman ya. Jadi kalau dikumpulkan seperti ini nih, nanti akan jadi sebuah poster sepertinya ini ya. Ini memang benar-benar penuh dengan teka-teki di belakangnya. Nggak tahu ini harus ngumpulin berapa ya. Pokoknya ini ada 4. Oke. Jadi itu kilas baliknya tentang Clash of Clans ya, teman-teman. Berdiri tahun bukan berdiri ya. Dipublikasikannya tahun 1982 sudah ada permainan seperti Ding Dong seperti itu ya, tadi kita sudah sebutkan, dan mulai perkembangannya sangat luar biasa. Kita patut kasih congratulations, selamat untuk Supercell. Dan di sini Supercell sedang kolaborasi dengan yang namanya product champs ya, ini champions ya. Oke. Aduh, ini sangat luar biasa, bahannya juga bagus, udah pasti ya kalian tahu nih harga originalnya berapa. Dan nanti kita akan giveaway-nya apa aja, teman-teman? Ya, ini yang Iwan dapatkan ya, teman-teman. Nanti bakalan buat kalian, tapi bukan yang ini tentunya ya. Mungkin ada teman-teman yang ukurannya aku XL ya. Nah, jadi nanti seperti biasa kalian akan dapatkan kode unik dari Iwan. Kalian tinggal tukarkan itu sendiri ya. Pertama ada hode, terus ini ada kaos yang disebut apa ya, di sini itu bukan kaos namanya ya, apalah tadi. Ntar kita kasih tahu. Pokoknya jangan lupa follow Instagramnya Iwan Clasher, yaitu Iwan Totot ya. Pakai baju apa lupa ya, pokoknya di situ juga upload tentang Clash of Clans. Oke, ya.
Jadi ada ini yang hitam apa tadi ya? Oh ya, yang hitam tadi ada gambar Clash of Clans-nya ya. Semuanya ada gambar Clash of Clans-nya atau COC-nya ya. Ini satu gambar utuh patung barbar. Pokoknya nanti akan ada di upload di Instagram. Jadi caranya gimana bang untuk mendapatkan giveaway itu? Nah, oh ini lupa, ini juga kita akan giveaway teman-teman ya. Kartu luar biasa dari ini Supercell Clash of Clans lah ya. Ini sangat luar biasa, nanti kita juga giveaway. Dan juga posternya ini, gak mau kalah ya. Posternya juga kita akan giveaway bersama dengan pedangnya ini. Luar biasa. Oke, okay. Sampai mana tadi? Sampai lupa mau apa. Pokoknya intinya caranya nanti gimana, follow. Udah follow, kalian bikin komentar yang bagus. Dan Iwan akan pilih siapa pemenangnya di setiap ini akan Iwan posting gambar yang berbeda ya. Contohnya ada gambar poster. Nah, di situ ada giveaway poster langsung dikirim dari sana. Terus ada giveaway hoodie, kaos, jaket, sweater. Nah, pokoknya semuanya nanti akan Iwan posting. Jadi akan berbeda-beda. Ada kesempatan untuk dua kali dapat? Enggak, Bang. Harus satu. Dan nanti kalau misalkan kalian itu ada di daerah yang tidak bisa kita kirim, kita batalkan. Contohnya Ukraina, Rusia ya, itu kalau ada teman yang dapat dan harus dikirim di sana, mohon maaf tidak bisa dikirim ke daerah tersebut. Jadi nanti ada kualifikasinya ya. Jadi seperti itu, ingat dicari linknya ada di deskripsi, link Instagram tentunya ya. Nanti kita akan kasih tahu hadiah pemenangnya juga nanti di Instagram. Pokoknya nanti kita akan DM langsung dan kita kasih link kode hadiahnya. Kalian tinggal masukkan nama alamat yang jelas, yang pasti benar kayak gitu. Karena yang ini bukan Iwan ya, yang kirim dari sana langsung. Oke, seperti itu. Dan terakhir Iwan mau kasih selamat untuk Clash of Clans alias Supercell juga yang sudah berkecimpung 40 tahun dan Clash of Clans-nya sudah 1 dekade. Luar biasa, Iwan mengikuti, memang Iwan main dari tahun 2013 tapi konsisten main. Dan itu perjuangan dari Supercell banyak sekali, Iwan patut akui jempol, perkembangan sangat luar biasa. Pokoknya congratulations, selamat, selamat, dan selamat. Oke, terima kasih, seperti itu saja teman-teman. Oke teman-teman, itu saja videonya, semoga bermanfaat dan menambah semangat kalian. Kalau ada yang salah-salah kata, kalian tinggal bahas di kolom komentar di sini. Nanti pasti Iwan baca, dan kalau memang perlu dijawab, Iwan akan jawab. Jadi bukan tidak mau menjawab, tapi yang perlu dijawab saja. Salam Edjan. Oh ya, jangan lupa masukkan kode kreator Iwan Clasher di dalam game kalian, game apapun dari Supercell. Sampai jumpa, terima kasih dan bye-bye.